Hai teman-teman semuanya, kali ini aku membuat sambal pecel ayam. Caranya gampang banget loh, ikutin terus ya. Dan ini ada ayam. Di sini ayamnya telah dibumbuin ya, teman-teman. Ada tempe dan juga ada tahu. Langkah pertamanya, kita persiapkan dulu air untuk merebus semua bahan-bahannya. Kemudian kita hidupkan api, lalu kita rebus selama lebih kurang 30 menit ya. Sambil kita menunggu rebusan bahan-bahan tadi, kita persiapkan dulu minyak untuk menggoreng tempe, tahu, dan juga ayam. Ini kita masukkan tempenya dulu dan tunggu sampai matang. Setelah matang, kita angkat. Lalu kita tiriskan minyaknya terlebih dahulu ya. Lalu kita masukkan ke dalam piring. Kemudian goreng semua tahu sampai matang. Setelah tahunya matang, angkat, lalu tiriskan dulu minyaknya. Kemudian, goreng tahu berikutnya ya, hingga semuanya selesai dimasak. Setelah selesai menggoreng semua tahunya, kita lanjut dengan menggoreng ayam dan tunggu sampai matang. Setelah matang, diangkat, lalu tiriskan kembali. Di sini teman-teman boleh menggeprek ayamnya dan juga boleh tidak ya, sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Persiapkan batu gilingan dan juga ulekan ya teman-teman. Kemudian tiriskan semua bahan-bahan yang telah kita rebus tadi, lalu ditaruh di batu gilingan.
Setelah selesai, kita masukkan 5 sendok garam tadi ya teman-teman. Dah, kita ulek deh sampai semuanya menjadi halus ya. Kita pinggirkan dulu cabenya. Lalu kita masukkan gula aren tadi ya teman-teman. Lalu ditumbuk sampai menjadi kecil-kecil agar mudah diulek. Setelah semuanya selesai, kita masukkan 3 terasi tadi ya teman-teman. Di sini aku udah bakar terasinya. Jadi kalau teman-teman mau terasinya itu digoreng juga boleh ya. Setelah semuanya telah selesai diulek, kita masukkan sambalnya ke dalam wadah ya teman-teman. Kemudian kita panaskan minyak, lalu kita masukkan sambal yang telah diulek tadi. Lalu kita masukkan sasa 2 sendok teh ya teman-teman. Setelah sambalnya udah berubah jadi kecoklatan, lalu kita angkat. Jadi sambalnya telah selesai ya teman-teman. Udah siap nih untuk dinikmatin. Ini hasilnya ya.